Halo para sahabatku semuanya, para pencinta uang kuno, apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, senantiasa dimudahkan semua urusannya dan dimurahkan rezekinya. Buat Anda yang masih setia mengamati harga-harga uang koin kuno, berikut ini saya sampaikan kembali info terbaru untuk harga uang koin. Untuk harga uang koin Rp500. Ya, di beberapa toko online atau tempat orang berjualan koin, terpantau harga uang koin ini masih disebut-sebut mahal atau banyak yang menawarkan dengan harga yang mahal. Ditawarkan dengan harga ada yang dari ribuan ya hingga ratusan juta rupiah. Seperti uang koin Rp500 yang seperti ini nih, bunga melati kecil. Ini juga harganya ditawarkan dengan harga yang cukup fantastis, mahal ya. Untuk harga yang ditawarkan, tetapi untuk harga sebenarnya tidak mahal. Ini adalah cetakan tahun 2000, teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman punya untuk uang koin ini, saya rasa bagus disimpan aja, karena uang koin ini masih bisa untuk dibelanjakan, teman-teman. Masih laku di warung ya. Dan untuk harga sebenarnya uang koin ini tidak mahal, meskipun ini disebut-sebut mengandung emas. Kemudian juga untuk uang koin yang cetakan tahun 91, yang seperti ini saya punya ya. Ini juga sama, meskipun disebut-sebut koin ini mengandung emas dan sering dicari untuk dijadikan cincin. Tapi harga sebenarnya untuk uang koin ini tidak mahal. Jadi kalau memang teman-teman punya, jangan berharap bisa menjual uang koin seperti ini dan dapat duit banyak. Dapat duit banyak itu dengan kerja keras dan punya usaha kalau bisa, teman-teman. Baru akan banyak duit. Kalau berharap dari menjual uang koin seperti ini menjadi banyak uang, saya rasa itu sangat bohong sekali. Kalau menjual dalam jumlah banyak ya, yang relevan, yang masuk akal, itu bisa kita banyak duit. Kalau memang teman-teman mau menjual uang koin dan punya koleksi sangat banyak, bisa dijual di toko online seperti Lazada, Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya. Berikut adalah daftar harga terbaru terkini update buat harga uang koin Rp500, baik yang tahun 2000 ke atas ataupun yang tahun 91 sampai 97, awal di tahun bunga melati kecil. Disimak, ditonton videonya, jangan di skip-skip biar tidak terjadi kesalahpahaman, dan info harga ini bisa membantu teman-teman persis tahu persis tentang harga uang koin seperti ini. Terima kasih banyak sudah menonton, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.